kita berhasil mengungkap 14 kasus yang terdiri dari 6 kasus narkotika jenis sabu, kemudian 1 kasus narkotika jenis karnopen, kemudian 7 kasus obat keras dan berbahaya. Di mana jumlah tersangka kita amankan adalah 15 orang. 7 orang tersangka kasus narkoba jenis sabu, satunya terkait dengan karnopen, kemudian 7 orang terkait obat keras dan berbahaya. Ini barang bukti yang kita dapatkan ya untuk pil DPL 5.000 butir lebih sabu, kemudian handphone sebagai sarana.